Guys, kita hari ini gak kemana-mana, soalnya Yuka Chan sakit. Badannya anget, terus kalian lihat gak tuh hidungnya udah merah, meler semaleman. Yuka sakit apa? Kakinya sakit katanya. Oh, kakinya yang sakit. Dia kalau ditanya sakit apa, pasti bilangnya sakit kaki. Padahal dia demam. Tuh, ingusnya. Aku gak mandi guys, udah 2 hari. Yuka Chan tuh gak mau ditaruh. Setiap kali aku taruh dia di kasur, dia langsung nangis. Jadi cuaca di Bogor itu lagi gak bagus guys. Setiap hari hujan. Ini aja hujan. Kayaknya cuaca sih, soalnya cuacanya tuh lagi tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Yuka Chan mau makan dulu guys. By the way, sekarang itu udah jam 2. Yuka Chan emang baso. Lagi digunting-guntingin sama papanya. Soalnya kalau gede tuh dia suka tersedek guys. By the way, aku juga nih udah gatal-gatal hidungku. Kayaknya mau pilek juga deh. Tapi emang udah rada pilek sedikit sih. Yuka mam apa? Baso. Kasian Yuka Chan lemes banget. Biasanya dia ceria tau. Nyanyi-nyanyi, teriak-teriak. Tapi sekarang dia tertunduk lesu. Oh ya, Yuka Chan juga makan mie sama kwetiau. Kita tuh semalaman gak tidur guys. Soalnya Yuka Chan tuh semalaman rewel. Nangis terus. Untung dia masih mau makan, masih mau minum banyak. Kalau enggak, udah gak ada cairan harus dirawat deh. Jangan, amit-amit. Tapi ini demamnya masih normal sih. Masih 36,7. Tapi dia pinter banget tau minum obatnya, gara-gara aku beliin pipet yang baru, gambar katak. Yuka Chan mam dulu guys. Aduh, ingusnya meler. Aku tuh pengen cuci hidung dia, cuman tuh dia udah ketakutan duluan. Mana sekarang tuh dia udah bisa ngomong, takut. Segalanya ditakutin sama dia. Babi. Ini bakso sapi ya, ini bukan babi. Yuka nih bikin hoax nih. Takut. Takut apa? Bapak yang suap ya. Dia tuh kalau sakit nggak mau sama aku guys. Kalau dia lagi sakit pasti nempelnya sama mamanya. Dia setiap kali makan bakso tuh pasti lahap banget. Ini apa? Hari ini Yuka Chan tuh udah minum vitamin D, minum zinc, minum vitamin C, minum obat 2 kali, terus minum probiotik juga tadi. Semoga besok dia sembuh. Yuka pusing ya? Hah? Mau sama papa? Giliran aku udah login game, baru dia mau sama aku. Gimana papa gendong kamu ini? Udah login. Lebih pentingan Yuka kali daripada game. Mas saya kalau aku AFK lagi aku gak bisa main lagi. Aduh, kasian dia tuh kalau lagi sakit. Kan mau sama mama lagi, puji Tuhan. Sebenarnya Yuka Chan tuh udah jarang banget sakit. Dulu tuh hampir setiap minggu kayaknya dia sakit. Nah, semalam tuh dia pergi sama omanya, pergi makan nasi mandi. Kan omanya buka puasa tuh, ngajakin Yuka Chan makan. Ingat, di tempat nasi mandi itu banyak sekali hewan-hewan, kayak burung, ayam, kelinci. Apa dia tertular virus binatang itu? Kasian dia lemes banget. Dia belum mandi 2 hari guys. By the way, dia seharian ini belum ada senyum, belum ada ketawa ya. Begini aja dia. Lesu. Jan. Yuka Chan pengen berenang, tapi gak bisa, dia pilek. Kita nih by the way baru bangun tidur ya guys. Dan kita tidak puasa, karena kita gak wajib puasa. Yang wajib itu kalian. Dia lagi minum susu guys, sambil nonton. Ketawa dong deh, kamu seharian gak ada ketawa-ketawanya. Kakek, dimana kakek? Kakek dimana? Itu bukan kakek. Guys, besok kalau Yuka Chan masih sakit, aku mau bawa dia ke dokter. Takut dia kalau dengar suara dokter. Bukan suara dokter, kalau dengar nama dokter pasti langsung takut. Tuh senyum Yuka Chan udah balik. Ya balik, aku yang kena. Tadi kamu kan yang minta dia senyum terus, sekarang senyumnya udah balik, kamu ngeluh. Ajak gajah juga mau. Aduh sayang, ingusnya meler terus. Ini mama lap dulu ingusnya. Iya kotor ya, gak pernah disapu sama papa. Yuka Chan mama mandi boleh? 2 hari aku gak mandi, lihat rambut aku selepek apa. Gak dibolehin mandi aku sama Yuka Chan. Kenapa baby? Enggak, mama gak mandi. Mama sama Yuka Chan. Guys, aku mau gantiin baju Yuka Chan, soalnya dia belum ganti baju dari 2 hari yang lalu. Kayaknya pakai baju ini deh. Ini baju atasan sama bawahannya, satu set. Kita kancingin. Akhirnya, bajunya wangi, nggak kayak yang ini bau. Bau acem. Sudah cantik. Ini simpan di baju kotor, Dut, di sini. Dia udah bisa. Ini bukan di tong sampah, no. Bukan di wastafel, nah. Salah. Salah. Baju kotor
di mana? Di keranjang laundry, Dek. Tembok dia. Tutup lemari, Dek. Salah, itu WC. Kacan lagi mau bobok, guys. Dia harus digendong karena lagi sakit. Dede bobok di kamar Dede ya. Bobok sendiri ya. Tuh, mau dia tapi kita yang enggak bolehin, guys. Kacan udah bobok, tapi aku ngerasa badan dia tuh agak anget. Jadi mau kita termometer, kita mau lihat suhunya berapa. Jadi panas suka itu 36,1 derajat Celcius. Napasnya enggak enak, dia grok-grok. A few moments later. Akhirnya Yuka-chan bobok juga. Jadi guys, berhubung Yuka-chan tuh sekarang batuk, jadi mau kita kasih obat batuk. Nah, ini tuh pipet obatnya Yuka-chan, gambar kata. Kalau pakai ini dia jadi mau minum obat. Nih, obatnya mukos. Kita kasih 2,5 mili ya, guys. Dia tuh minum obat harus sambil mainin lampu. Main lampu. Pintar, mau dia minum obat, guys. Dah, habis. Enak gimana enak? Soalnya dia tuh dulu kalau minum obat tuh pasti selalu muntah. Jadi dia udah tahu sendiri kalau minum obat terus main lampu biar dia nggak muntah. Guys, kalian ada yang takut minum obat gak kayak Yuka-chan? Yuka tidur ya, udah malam ya. Tuh, udah jam 9. Dedek belum sehat soalnya. Tutup matanya kalau bobo. Si paling bisa acting. Sumpah seharian ini tuh kita bingung banget mau ngapain. Jadi vlog kita di rumah aja. Dia baru mulai happy. Semoga aja besok dia udah sembuh ya. Doain Yuka biar cepat sembuh. Guys, ini Papa Yuka-chan lagi masakin Yuka-chan sosis. Iya, itu lagi dimasakin. Itu buat makan malam Yuka-chan nih. Sosis kecil-kecil. Yuka lagi makan nasi. Dia kelaparan kayaknya. Bukan main sendoknya besarnya. Dia udah gak sabar nunggu telur sama sosisnya, guys. Jadi dia langsung makan aja pakai nasi doang. Tapi by the way, ini nasinya nasi yang enak itu loh, nasi Jepang. Jadi ada rasa manis-manisnya. Nah, sosis Yuka udah jadi tapi masih panas. Asal kalian tahu tuh, dia di atas meja makannya. Habis selesai makan, langsung tuh full power. Langsung semangat lagi dia, happy lagi. Udah deh, jangan terlalu capek, nanti Dede sakit lagi. Guys, sekarang Papa Yuka-chan lagi makan, aku belum makan. Soalnya kita makannya tuh gantian. Soalnya kalau malam susternya Yuka-chan tuh udah gak kerja. Jadi Yuka-chan full sama kita, sampai pagi. Sama aku makan. Ini dia makan nasi putih, kulit ayam, sama rebung. Guys, ini udah jam 10 malam dan sekarang Yuka-chan mau dibobokin dulu. Dia rada susah tidurnya. Udah minum obat belum? Guys, jadi pagi ini Yuka-chan tuh masih demam dan ingusnya juga makin banyak. Jadi aku mau kasih obat flu-nya lagi, ini Rinos. Oh, ini Sanmol, salah. Ya ampun, udah gak fokus aku. Lihat gak kalian ingusnya meler terus. Aku juga udah mulai pilek.